you so much love to say. Wanna get to know you in every kind of way. But you speak it in tongues, you take the breath from my lungs. It should be shaking in fear, but instead I just want you here. Motor si kelangkong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini saya akan mengulas balik ALS 254. Nah, ini tampilannya. Unit ini karoseri Rahayu Sentosa yang pernah ngetren. Yang pernah menjadi idola-idola. Penggemar atau bismania dan idola owner pemilik bis, inilah karoseri Rahayu Sentosa dengan model Scaliner. Unit ini sangat sederhana, cuma kalau dipandang atau dilihat sangat anggun dan mempesona. Banyak penggemar-penggemar bismania selalu menanyakan kenapa sih unit Scaliner itu indah dipandang mata. Ya, saya akan menjawab, karena unit ALS ini emang simple, tapi aksesoris yang ada di bodi Scaliner ini sangat-sangatlah banyak dipakai di unit yang lain. Ini unitnya. So much love to say. Wanna get to know you in every kind of way. But you speak it in tongues, you take the breath from my lungs. It should be shaking in fear, but instead I just want you here. Screaming at you, but it's like screaming at a wall.
siap rilis. ALS Nopin 254. Hasil livery MP76. Muda yang punya potensi dengan nama Hendrik. Om Yus. Alhamdulillah saya kedatangan tamu dari Aktual Bismania LS. Siap, Bang. Abang? Bang Nasution Boneka. Bang Nasution Boneka. Semoga sukses selalu Bang Nasution. Amin. YouTuber. Selamat sampai tujuan dan mudah-mudahan Bang Indra Lubis sebagai owner puas dengan hasil kerja tim kami. Inilah tim-tim saya, tim pendukung. Tim pendukung LG7 saudara-saudara dan sedulur. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Beda bis, beda cerita.